Baik pemirsa, sekarang kita pembahasan tentang zikir nih. Nah, kalau kita ngomong zikir itu sebenarnya macam-macam zikir kan banyak ya, Zinya. Ada zikir pagi petang, ada zikir sholat fardu. Ini sebenarnya zikir mukjizat zikir yang mana nih, Zi? Nah, aku nggak tahu jelasnya seperti apa, tapi mungkin ini cerita dari orang yang memang membiasakan dirinya untuk selalu berzikir. Kisah ya, kisah nyata dari kisah seorang. Nyata dari seseorang. Langsung kita lihat aja ya, mukjizat berzikir. Mukjizat dari sebuah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagai seorang muslim, jika mendengar adanya lantunan zikir, pasti membuat bulu kuduk kita berdiri dan hati kita pun langsung terenyuh. Seakan terasa sekali banyaknya dosa yang diperbuat. Jika kita telisik lebih dalam, sebuah zikir itu memiliki banyak keutamaannya. Seperti salah satunya ialah dapat menguatkan hafalan kita serta dapat membuat kita jauh dari sifat pelupa. Kalimat zikir atau kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan memang punya maknanya tersendiri, dan sudah seharusnya seorang muslim untuk mengamalkan sebuah zikir. Karena tanpa disadari bisa saja sebuah zikir yang sering kita lakukan itu menyelamatkan diri kita dari mara bahaya. Dan tim berita Islami masa kini merangkum kisah-kisah nyata mukjizat dari sebuah zikir. Pemirsa, ada beberapa kisah menarik dari seorang muslim yang rajin mengamalkan zikir pagi dan petang. Kisah ini berasal dari seorang pria yang hari-harinya selalu dihiasi dengan melantunkan lafaz zikir dan sebut saja namanya Abi. Ketika itu, Abi telah selesai membaca zikir pagi dan petang. Kemudian ia bersiap-siap pergi menuju sebuah kebun dan mempersiapkan semua peralatannya, termasuk sepatu boot untuk berkebun. Setelah semua siap, Abi pun memakai sepatu bootnya. Namun di situ ia merasa ada keganjilan, di mana sepatu boot yang biasa ia kenakan tiba-tiba terasa sempit. Berkali-kali ia masukkan kakinya ke sepatu tersebut, tapi apa daya, mungkin sepatu bootnya yang sudah sempit dan tak muat lagi. Kemudian Abi berinisiatif untuk membalikkan sepatu bootnya, dan tak disangka-sangka, ternyata di dalam sepatu bootnya tersebut ada kalajengking. Tapi anehnya, ketika Abi mencoba sepatu bootnya, kalajengking tersebut tidak menggigit kakinya sama sekali. Masya Allah. Selanjutnya, ada pula kisah lain. Kala itu ada seorang lelaki yang ingin makan bakso. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ketika sedang menyantap baksonya, tiba-tiba lelaki tersebut didatangi oleh dua preman. Dengan gayanya yang sangar, preman tersebut memalak lelaki malang itu. Segenap keberanian ia kumpulkan dan laki-laki itu tidak mau memberikan uangnya. Seketika preman sangar itu marah dan berkata, "Kami tunggu kamu di luar untuk dipukul." Setelah selesai makan, dengan tenang laki-laki tersebut keluar dari tempat makan bakso sembari mengucapkan, "A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ketika ia berjalan, melewati kedua preman tersebut, anehnya preman seperti terpaku dan hanya bisa memandang dirinya. Selain itu, ada pula kisah nyata yang terjadi di Riyadh, di mana ada penculikan seorang gadis SMP. Ketika itu siang ba'da zuhur, gadis cantik tersebut pulang dengan berjalan kaki karena jarak dari sekolah ke rumahnya cukup dekat. Tapi ternyata, kebiasaannya pulang sekolah dengan berjalan kaki sudah lama diketahui oleh seorang pemuda, sehingga membuat pemuda tersebut memiliki pikiran jahat. Ia ingin menculik gadis SMP yang cantik itu. Aksi penculikan pun dirangkai sedemikian rupa, dan ternyata ia berhasil menculiknya. Ketika menyekap si gadis, sang penculik memastikan untuk tidak ada satu orang pun yang melihatnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sang pemuda membawa gadis malang itu ke daerah Sumama. Tidak tahu apa yang akan dilakukan sang penculik tersebut, karena hanya Allah yang tahu apa yang hendak diperbuat. Kemudian turunlah si pemuda dengan kunci di tangannya.
Dan dengan gembira dimasukkannya kunci tersebut dan diputar. Tapi keanehan mulai terjadi. Bagasi tidak bisa terbuka meski telah dicoba terus-menerus. Tapi percuma. Azan asar sudah berkumandang. Dan sang pemuda sudah mulai dihinggapi rasa takut dan heran. Dia takut si gadis mati karena tidak menghirup udara. Sehingga ia terus mencoba membuka pintu bagasi mobilnya. Tapi sang pemuda sudah putus harapan. Bagasi tetap terkunci rapat sementara hari sudah malam. Dengan perasaan takut dan pasrah, sang pemuda membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Dan berharap di sana ada jalan untuk membuka bagasi mobilnya dan menyelamatkan nyawa si gadis. Setelah sampai di bengkel, hal yang sama terjadi. Bagasi tetap tidak bisa terbuka. Terakhir sang pemuda memanggil polisi dan melaporkan hal tersebut. Dan polisi mencoba membuka bagasi dengan melubanginya dengan las. Tapi anehnya las pun tidak mampu melubangi bagasi. Maka, semua sepakat memanggil seorang syekh. Lalu oleh syekh bagasi tersebut dibacakan ayat-ayat rukiah kemudian mencoba dibukanya dengan kunci. Subhanallah, sekali putar kuncinya bagasi itu langsung terbuka. Dan terlihat si gadis dalam keadaan selamat, serta tidak terjadi apapun atas dirinya. Melihat kejadian tersebut, maka syekh bertanya kepadanya, ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau lakukan sampai Allah menjagamu dengan penjagaan seperti ini. Gadis SMP tersebut menjawab dengan singkat, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Masya Allah. Pemirsa, mendengar kisah-kisah tersebut, sangat terlihat jelas bagaimana sebuah zikirullah menjadi sebab pertolongan Allah yang ajaib bagi hamba-hambanya. Selagi kita mampu dan selagi kita bisa, maka kerjakanlah zikir pagi dan petang. Dan semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Insya Allah, Allah akan menjaga hambanya yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dia ya, mukjizat zikir ya. Iya, tadi ada beberapa kisah nyata ya. Salah satunya ya adalah soal yang seorang gadis ya diculik, diriat gitu. Dan yang Masya Allah memang tidak masuk akal adalah pencuri itu ketika mau membuka bagasi tidak bisa terbuka gitu. Dan memang waktu ditanya salah satu yang dikatakan oleh gadis kecil itu adalah bahwa dia sering sekali zikir pagi dan zikir petang sih. Insya Allah, jadi benar-benar dilindungi ya. Jadi ada seorang pria yang mau pakai sepatu dan tidak masuk sepatunya, ternyata di dalam sepatunya itu ada kalajengking. Jadi memang dilindungi ya, waktu kalajengking pergi baru bisa masuk gitu ya. Dan sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah salah satunya poin intinya adalah tentang zikir. Jadi memang tadi seperti yang saya tanya juga sama Zizi, bahwa zikir pagi, zikir petang, ada zikir setelah sholat fardu, dan itu memang sangat mudah sekali untuk kita lakukan sehari-hari. Misalnya setelah sholat fardu, tinggal baca kulhu, kul a'udzubir bil falak, dan annas gitu ya, ayat kursi, dan masih banyak lagi zikir-zikir lainnya. Dan itu insya Allah akan melindungi kita. Tapi tetap kita harus tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Setuju, dan sebenarnya kapanpun ya, kita lagi diam daripada kita ngomongin orang, lebih baik dalam hati zikir apa aja disebut. Insya Allah tetap kita ingat sama Allah dan gak ngomongin orang, pemirsa. Masya Allah, Zizi. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang bisnis MLM. Oke, menarik nih. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.